kawasan Timor Leste dengan Indonesia. Ini tempat nama apa? Pokoknya itu sudah, intinya batas Timor Leste di sini. Itu kali. Ya, di sebelah sana itu Timor Leste. Jadi kita hanya lihat pinggiran saja ini. Iya, dekat sekali ya. Sungguh sangat dekat. Kita lempar batu dari sini ke sebelah sudah masuk Timor Leste. Lempar batu antar negara. Siapa bisa lempar batu antar negara? Hanya di NTT saja, bos. Cuman ini jalan ini yang masih harus untuk pemerintah untuk melihat. Peduli dari aparat pemerintahan. Lokasi di sini sangat strategis untuk apa? Pariwisata, spot-spot foto. Ya, tinggal diarahkan dukungan dari pemerintah untuk. Batasnya batas sekali itu. Ya, itu kali di sana itu batas. Sebelah gunung sana itu sudah Timor Leste itu. Ya, mau dibuat pariwisata. Cuman ini ya, lihat ini. Jalannya ya, pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi ini. Ini sangat-sangat berbahaya untuk pengguna jalan. Jalannya sangat rusak ya. Kita foto sebentar ya. Sebentar dulu di Timor Leste. Oke. Ini adalah bagian dari negara Timor Leste RDTL. Teman, ini adalah Timor Leste. Terus kita ke belakang dan ini sudah negara Indonesia. Pos perbatasan. Pos perbatasannya ya ini di atas. Ini pos perbatasannya. Jadi ini ya begini sudah. Saat musim kemarau, pos perbatasan Timor Leste Indonesia. Ini tinggal menunggu pemerintah untuk melihat, bisa sangat strategis untuk pariwisata daerah ini. Ini kalau dijadikan tempat pariwisata, aduh sangat bagus sekali ini. Ya, jadi ini dia teman-teman perjalanan kita hari ini. Karena longsor. Itu adalah Indonesia. Itu Kasumanu. Nama tempatnya Sumanu. Jadi ini kita lintas sabuk merah, lintas batas ini. Ya, di sini masih sejuk. Ini sangat sejuk ini, ada adik-adik kita ini SD. Halo. Selamat siang, baru pulang kah? Ya, selamat. Ya, ini airnya sangat bagus ya. Ini dari TNI Kodim 1605 Bin.
ya untuk teman-teman yang di Keva Kupang, pokoknya yang NTT main-main lah ke sini supaya bisa melihat. Tapi bagusnya rata-rata masyarakat di sini, semuanya sudah bangunnya sudah berkembang, masih ya beberapa tempat yang masih kurang pembangunannya. Ini dia lagi ada penyuluhan. Halo, teruslah. Ini dia satu. Rata-rata masyarakat lihat tempat ini. Tempatnya di Bundang teman-teman, kita kehabisan bensin, jadi kita isi bensin dulu ya. Apa? Bensin now. Oke, kita lihat bensin dulu. Benteng. Wah. Jadi harga bensin di sini berapa, Bapak? 1 liter? Oke. 12. Oh, jadi Pertalite ya, Pertalite-nya harga di sini 14. Itu jauh dari kota jadi harganya seperti ya. Itu teman-teman, ini di mana ini? Ini Boilalo. Boilalo. Oke, jadi beginilah kondisi di Boilalo ya Bapak, teman-teman. Ini dia untuk minanana mian Pak. Silahkan. Itu liternya 14.000. Bagaimana ya ini? Di jauh dari kota ya teman-teman. Jaraknya kurang lebih sekitar 40-an kilo, 50-an lah. Di harganya sesuai dengan karena kenaikan BBM jadi ya seperti itu. Yo, 1 liternya 14.000. Oke, jadi begitulah teman-teman. Harganya ya seperti itu. Ya, seperti yang kita lihat. Seperti yang teman-teman lihat ya, harganya itu 14.000 per telait. Karena memang jaraknya sekitar 50-an kilo ke sini dari pusat kota. Ini ada tempatnya ke mana? Saya juga kurang tahu daerahnya apa ini. Oke, inilah batas pinggir kampung Boilalo. Subscribe saja. Karena subscribe
kota lagi isi full bensin ya. Karena di sini bensinnya harga mahal. Coba bayangkan ya, dibandingkan dengan tempat lain ya, segi pendidikannya ya sekitar 11.000, 12.000. Ini di perkampungan jauh dari kota ya. Harganya oh, Timor Leste ya, asal sekali, dekat sekali. Nah, itulah di sana ya, Timor Leste ya, teman-teman. Di sana itu Timor Leste. Perjalanan kita dari Timur, ada di sapu merah negara. Dari dulur kayak bila lu bila lagi kesat dan kita macam macam ya kali. Ini batas negaranya sungai ya ini. Di sana. Di sana itu sungai ya. Itu batas negara Timor Leste. Jaraknya cuma beberapa meter. 50 meter. Masuk sungai kita langsung ke Timor Leste. Timor Leste. Jadi inilah Timor Leste, batas negara Indonesia Timor Leste. Ini airnya melimpah sekali ini. Jadi teman-teman di sini tuh airnya sangat melimpah ruah, sangat banyak. Masyarakat sini menanam berbagai macam komoditas, padi, jagung, ini tomat, lombok, bawang merah. Cuman itu harga di pasarannya itu sangat rendah sehingga masyarakat sangat kesulitan biaya transportasi, kerugiannya itu. Jadi hitung untungnya itu sangat sedikit. Malahan ada yang mengalami kerugian karena harga pasarnya sangat rendah. Jadi ini dia, di sebelah Timor Leste ya. Sedikit ke belakang itu langsung Timor Leste. Beginilah kondisi di sini ya. Saya terakhir ke Timor Leste itu sekitar tahun 2015. Sekarang di sana, bisa lihat dari jauh sekali.